Fadilah Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Husna ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan pemimpin beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, atas nama remaja Islam Masjid Al-Husna, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustaz Abu Asma'ir yang telah hadir di masjid ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota dan jamaah Masjid Al-Husna yang telah mendukung berlangsungnya acara kajian pada pagi hari ini. Bacanya siapa? Aisyah. Tujuannya apa? Agar Aisyah menekuk kakinya. Bayangin dari kamarnya kecil banget ya. Ketika mau sujud, Rasul senggol dulu kakinya. Sehingga Aisyah tahu kalau Rasul mau sujud, beliau tepuk kakinya. Kalau kita ini, kalau rumah kita ini gede banget. Sampai ada tempat sholat khusus gitu kan. Ini rumah Rasul. Apa itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada Rasul dan redha kepada Khalil? Ini pola pikir kayak gini yang mesti kita rubah. Kita ini sebagai Muslim ini sudah mulai sedikit banyak terseret kepada pola-pola pikir materialisme. Bahwasanya kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu adalah keberhasilan dan kesuksesan di dunia. Gak ada urusan dia bisa maju apa enggak. Gak ada urusan dia tahu agama apa kagak. Yang penting kalau jabatannya tinggi, hartanya banyak, sukses. Sholat. Loh, kita kan gak pernah melihat Rasul sholat. Gampang. Ada buku-buku yang menjelaskan tentang tata cara sholat Rasul oleh Islam. Kita harus belajar tentang tata cara puasa sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan Rasul alaihi salat wasallam. Pilih-pilih. Maksudnya apa? Kita tahu bahwasanya sekarang banyak orang-orang yang kemudian mengajar tapi latar belakangnya ada lulusan Al-Azhar, lulusan Saudi, lulusan Maroko, lulusan Libya, lulusan Sudan, lulusan masih masuk akal negeri kaum muslimin. Tiba-tiba berdoa mengajak ajarannya itu berdoa bersama-sama. Saya itu sebenarnya tidak tahu apakah itu saya sebagai makmum ini saya boleh boleh ikut mendoa mengaminkan gitu. Apakah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW ataukah itu tidak, itu salah satu contohnya, tapi ada beberapa contoh-contoh yang lainnya yang sebenarnya saya tidak tahu untuk apakah ini ada contohnya atau enggak gitu. Bagaimana saya harus menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari seorang muslim kepada muslim yang lain adalah baik sangka. Kita jangan salah menerapkan ya. Asal dari seorang muslim kepada muslim yang lain adalah baik sangka. Jangan sesama muslim buruk sangka, kepada orang kafir baik sangka. Ini kacau, pola pikir yang salah. Apalagi kalau kemudian muslim tersebut adalah muslim yang dikenal sebagai guru agama, ustaz, kiai. Kita baik sangka sama dia. Ini hukum asalnya yang pertama. Betul ya? Di antara bentuk baik sangka kita adalah kita punya perasaan, kita punya pikir, kita punya praduga, dia mengerjakannya di atas ilmu. Begitu kan? Karena dia guru agama, guru ngaji. Lain masalahnya kalau kemudian datang seseorang yang kemudian kita tidak meremehkan profesi, tapi manusia kan masing-masing punya kapasitasnya. Datang seseorang yang dia itu kerjaannya hari-hari apa? Misalnya di toko sepatu, jual beli sepatu, tiba-tiba datang langsung ini ada cerita apa hari-harinya kerjaannya ngumpul sama sepatu tiba-tiba, nah ini kan. Tapi kalau dia hari-harinya adalah memang dia guru agama, guru ngaji, ustaz, kiai, apalagi kita sudah tahu siapa dia, terkenal, masyhur, maka baik sangkanya kita pertama kali mengatakan dia punya dalil atas perbuatannya. Begitu ya Pak ya. Tapi kemudian itu kan baru prasangka. Prasangka ini harus hilang. Prasangka yang baik, baik sangka. Maka harus hilang prasangka tersebut. Kita tanya kepada beliau, kalau kemudian kita masih ragu,
ini ada gak dalil atas perbuatan Anda tadi? Sudah barang tentu tanyanya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebaikan. Dan yang ditanya gak boleh merasa sesak sambil mengatakan, kamu gak percaya sama saya ini kan kiai. Ini bukan permasalahan kiai atau tidak. Ini permasalahannya adalah, ya saya juga tahu Anda kiai begitu ya. Cuman permasalahannya untuk menghilangkan apa? Keraguan saya, ada gak dalilnya? Kalau kemudian ternyata dia sebutkan dalilnya, kemudian dia dudukkan pemahamannya seperti ini loh pemahamannya, ulama berkata tentang perkara ini seperti ini, kan hilang prasangka kita. Maka kita beramal berdasarkan apa? Kekuatan ilmu yang kita miliki. Hukum asalnya baik sangka. Ya kecuali kemudian dia terkenal sebagai orang yang menyerukan keburukan, menyerukan kejelekan. Ya, maka ya sudah, hukum baik sangkanya ini gak ada di awal. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai hal seperti itu? Apakah kita ikut-ikutan atau kita diam, tidak mengerjakan seperti yang dia kerjakan? Ini kembali kepada dia itu siapa. Gitu ya. Kalau dia itu adalah orang yang kita kenal, adalah orang yang kuat mengikuti ajaran agama, yang kuat berdasarkan ilmunya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita baik sangka. Tapi kalau kita lihat dia ini adalah orang yang asal-asalan di dalam beragama, ya, maka ini kita tidak ikuti. Maka ini perinciannya seperti itu, insya Allah. Ya, Allah wa'alam bisa. Ada lagi? Cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat atas diri kita dan menjadikan timbangan amal kita menjadi timbangan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kemudian mengambil berbagai macam manfaat, dan mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima manfaat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, perpisahan yang dalam keadaan semakin baik, semakin bertambah ilmu, bertambah iman dan bertambah amal. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qul laa ilaaha illa anta rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian kajian Islam ini, dan insyaallah akan ada lagi bulan Ahad keempat. Sekian dari saya, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.